Nah itu yang kakak doyan banget tuh. Tiga piring nasi, saking nikmatnya sampai lupa minum obat lambung. Lihat sampai antri-antri noh yang pesen. Sampai antri-antri. Balik lagi sama Tete di sini. Kali ini kita lagi mau buka bersama sama keluarga, mumpung keluarga yang dari Garut lagi datang ke Jakarta. Mama makan sama apa nih? Ada mama nih. Mama makan sama apa? Sama lele sama ayam. Lele sama ayam. Sama kangkung. Ati sama lele. Ini di sini tuh kenapa aku buka bersama di sini? Karena aku pernah makan di sini dan enak banget. Makanya aku balik lagi ke sini. Dari pesan apa? Bebek ya? Bebek ya. Ih, kulit enak loh kulit. Wih, mantep. Aku makan sini aja. Enak gak? Kak, enak gak? Kakak suka gak? Suka. Nih, ada lele, ada terong, ada tahu. Terong goreng nih, endes nih. Terong goreng. Pakai sambal ini nih, kayak sambal korek lagi nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Kangkungan, guys. Sama telur enak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nikmat mau kurus dong. Kulit cabai hijau ini gak jadi kan bajunya mau neng kakak masih lagi. Tiga kali kakak nambah. La. Minta nasi atau lagi? Sama udang, Om. Sama pesanin udang. Enak kan, Kak? Tiga kali nambah loh kakak, Masya Allah, bismillah. Petai tuh mau dong tuh. Udangnya harus dibikin dulu kak. Kalian di sini tuh pesan bikin gitu. Nambah lagi kak. Masya Allah. Minum kakak kemana men? Kakak belum minumnya apa? Es teh tadi di sini. Sudah habis. Hmm.
kulitnya masih ada mata. Kakak makannya kayak orang surupan loh. Yang merah ada kan? Yang merah ada punya Anto tuh. Tapi tinggal dikit. Kakak lebih suka, kakak Abi ternyata lebih suka sambalnya yang merah ya. Masih ada udang. Kita gak habisin nih, Tad. Saking nikmatnya ya, saking nikmatnya sampai lupa minum obat lambung. Sudah sabar. Kamu lele kak? Aku udang. Sar, ada terong, ada tahu terong. Sambalnya kayaknya lebih enak yang ini deh. Kakak paling suka apa? Udang sama? Pakai telur nggak? Itu tuh kulitnya masih ada. Asik Ando. Aku suka banget makan di sini. Ini tuh padahal baru loh. Sampai ada yang makan di mobil. Oh ya? Saking penuhnya. Silakan Ando. Bibiu, mau makan Bibiu? Kakak doang ini. Beda ini korek, ini bakar. Aku mah sukaan ini. Nih nih. Mau. Yang enak, lebih enak lagi yang sambal gini. Tapi di udang. Jadi ada gurih-gurih dari si sari-sari udangnya tuh enak banget. Nih itu yang kakak doyan banget tuh. 3 piring nasi. Udangnya berapa? Udang 2. Kulitnya? Kulitnya udah. Udah kulitnya, mau lagi. Ah, suka sambal hijau. Enggak suka. Ya, kulitnya. Yuk, Neng. Thank you.
Ada udah dipesanin belum, Neng? Ayamnya itu sama itu nih, Pak. Masya Allah, nikmat. Habis, Masya Allah nikmat. Makasih. Yang lain juga pada nikmat kan, makanya aku nambah tuh. Neng, nambah, Neng. Iya, Teh. Iya, Teh. Ayo, kameramen makan, kameramen. Main apa? Enak, Bang Jay. Juara. Baru aku lemak. Jontor. Alhamdulillah, guys. Udah kenyang banget, Ben. Kita udah selesai makan. Aku spill, habis berapa sih? Oh itu di bawah, Ti, maaf Ti. Ada berapa orang kita? 20 lebih, 20 orang lebih loh. Tuh. Cuma habis 818.000 doang. Biar sebanyak ini. Bener itu ngitungnya lah, kita kurang kan? Bener. Murah-murah teuing. Masya Allah. Lihat sampai antri-antri noh yang pesen. Sampai antri-antri. Lucunya di sini penjualnya pelayannya pakai daster. Jadi tadi aku tanya, "Ini seragamnya pakai daster?" Iya kata. Kataku, "Kok enak banget sih seragamnya pakai daster?" Iya kan, ini namanya sambal bini. Mbak, ini seragamnya pakai daster? Iya, pakai daster. Enak ya kerja pakai daster? Karena apa? Kenapa pakai daster? Kan sambal bini, jadi konsepnya itu kayak bini-bini gitu loh. Oh, emang bini-bini pakai daster sih? Iya. Aku pakai linjer. Jadi udah lihat kan tadi dibakar langsung di sini. Tuh, lihat tuh. Sekali bakar semua kompor nyala semua, Masya Allah. Banyak banget ya, Mas. Nggak berhenti-berhenti ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Mana nih emak-emak pada dasteran semua di sini tuh. Ya, ada banyak sih di sini menunya, Mas. Menunya apa aja sih? Ayam, cakangkung, bebek, cumi. Kalau lauknya apa aja? Udang. Bebek, cumi, lele. Ada banyak kulit. Macamnya, kulit. Kalau rekomendasi aku sih, favorit aku keluarga aku di sini tuh makannya itu udang sarung sambel sarung merah ya, udang sambel sarung merah sama ada kulit sarung merah juga, mantep banget pedasnya, Masya Allah nikmat. Sukses terus untuk warung Sabi. Ini alamat lengkap di mana, A? Jalan Kemang nomor 18 Bangka. Habis nyinden ya. Terak sama. Sudah. Jalan Kemang nomor 18. Nomor 18. Buka dari jam berapa? Kita selama bulan puasa buka dari jam 12 siang sampai 4:30 pagi. Wow, jadi bisa sahur di sini ya? Bisa, Bang. Rate harga dari berapa sampai berapa? Kita mulai dari harga 12.000, paling murah. Itu best seller juga, telur crispy pakai sambal banget, tempong, pedes. Oh, oke. Paling mahal? Paling mahal kita bebek 38. Oke, masih terjangkau semua harganya, memang harga rata-rata. Oke, guys, itulah ya. Kalian kalau mau cobain ke makan di sambal Sabi ini. Takut. Gusti, tuh lihat dibakar sampai kayak gitu sambelnya juga wow banyak. Pedesnya luar biasa. Oke, langsung aja ke sambal Sabi yang ada di Kemang. Nanti ditulis di deskripsi ya. Alamat segala macamnya ya. Oke. Hatur nuhun udah ngikutin apa? Hatur nuhun udah ngikutin konten aku. Jangan lupa di-like, di-komen, juga di-subscribe. Ayo, mana sih keluarga aku udah pada enggak ada? Assalamualaikum. Dah. Oh,